Ya itu imruun imruatin ya imriin, nah itu tetap kas lagi yang amja pasal ya. Kalau itu kan tidak ada amja pasalnya karena amja langsung langkasit gitu. Itu amja pasal. Misalnya jenengan wasolkan dari ayat berikutnya, amja pasalnya tidak dibaca. Matarannya seperti itu. Ya. Pokoknya amja pasal ketika diwasolkan amja pasalnya tidak dibaca. Tapi kalau itu tidak memulai harus dibaca amja pasal. Contoh rikulim riim manawan. Jadi imriin tidak dibaca hamzah wasalnya. Rikulim riim. Makanya seperti kalau membaca dari janji itu kan ada yang membaca li ismihi itu salah. Harus lismihi. Kan ada di nasabun maksibul ula dikula ayu kola dadaan jumal jauh jauh harusnya itu ada kata-kata lismihi tapi dibaca li ismihi itu salah karena ismi itu adalah mempunyai hamzah wasal jadi langsung lismihi tidak boleh li ismihi yeah. Karena itu adalah diwasolkan dari lam ke ismi. Jadi amja wasolnya tidak dibaca. Berarti bacaan ismihi ya? Lismihi, jangan li ismihi. Lis ya? Lis. Bukan is ya? Nam? Bukan ismihi bukan? Bukan. Karena amja wasol tidak boleh dibaca ketika diteruskan, diwasolkan. Kecuali tidak. Dibaca hamzah wasalnya ismi boleh. Kalau ada kaitannya itu hamzah wasalnya tidak dibaca lismi. Ada. Wa idza galuhum aw wazanu memati bertemu hamzah adalah idhar syafawi. Selain bertemu ba dan mim adalah idhar syafawi. Awazanu wawu bertemu wawu idhom mutamafilan. Jadi di idhom kan. Awazanu yukhasirun memati bertemunya adalah idhar syafawi. Ala ini matopi'i lana mat asli matopi'i ya zunnula ika mat wajib mutasir panjangnya dua setengah li annahum nah ini mem mati bertemu mem idhom mimi jadi mem mati selain bertemu mem dan ba adalah idhar jelas. Ini idhom mimmi bisa dikatakan idhom mutamasilan. Mutamasilan adalah mutamasilain. Edomimi. Buatan penisilin. Biasanya saya baca Edomimi. Nah, Edomimi boleh. Edom utama firman. Kali kita pakai sa ya pak. Mutama firman. Bukan pakai sin. Hati-hati. Mempelajari makhoriji huruf itu penting. Sin dengan sa itu beda. Misalnya sama-sama ismuhu dan ismuhu artinya sudah beda. Kalau ismuhu itu namanya, kalau ismuhu dosanya. Kan beda jauh pak. Makanya mempelajari makharijul huruf itu sangat penting. Mat juga penting. Contoh jaza sama jaza kan tidak. Kalau jaza adalah membolehkan,
dapat. Kalau jaza membalas, kan jauh sekali. Padahal selisihnya panjang kok. Buruknya sama. Maka dari itu di sini penting sekali panjang pendek, terutama mat asli, mat tobi'i. Mat tobi'i sangat penting. Misalnya mat wajib mutasil kurang-kurang sithik gak diopo. Mat jaiz mutasil kurang-kurang sithik. Tapi yang penting mat tobi'i, kadang-kadang jangan diserampang saja, nanti akan berubah arti. Sopo ya disempurnakan mat-mat itu dipelajari semuanya. Mat itu ada mat lanjir musako kali ini macam-macam. Mat riwar, mat dada itu juga penting. Liyaumin alim tanggen bertemu ain idhar khaldi. Tadi ada idhar syafawi, masalahnya yang mati adalah min, karena min adalah makhrajnya adalah dua bibir sebelah luar, syafateng namanya, jadi sebelah luar, makanya dinamakan idhar syafawi, idhar yang bongso bibir. Kalau ini idhar khaldi, jadi kan berbangsa tenggorokan, asalkan bertemu dengan huruf halki, makanya tangwin atau non mati namanya idhar, idhar halki. Liyaumin azim, yo hati-hati, jangan seperti dok, ujung lidah ke ujung gigi yang atas sedikit. Alim, alim sama dengan la, fa, tiga huruf itu sama, fa, la, dan lo, selisihnya o sama. Alim, jangan adim, nggak boleh. Alim. Yauma yaqulun nasu, non bertasdid adalah guna, paling enggak dua harokat. Yaqulun nasu li rabbil alamin. A, ini adalah huruf haki yang ausat tengah. Oke. Kalau disambung alimia, karena ya pasti dinabarkan. Kala, nah ini mat lal, apa itu namanya jaiz mufasil, karena bertemu inna. Inna ini ada bukan alif, ini adalah hamzah, namanya hamzah qot', hamzah qot'i. Kala inna kitabal hujjari, hati-hati kalau membaca jim adalah makhrajnya tengah lidah, jangan sampai ana hamse, nek dipucuk mesti ana hamse, coba dipucukkan lidah hujjari kan ada hamse, tapi kalau di tengah hujjari, hujjari. Lafisin, nah, ini sin bertemu jim, ini sin mempunyai sifat hamas, jimnya tidak, itu yang susah. Sin, coba di tengahkan sin, jim, kode-kode hamas ya. Jadi yang mempunyai sifat hames itu ada 10 termasuk sin kecil ya. Fa'atuhu sahsun sakata, itu ada 10. Fa juga mempunyai sifat hames. Ha juga, fa, ha juga mempunyai hames. Shin, ho, sot, sin, kaf, dan ta, itu juga mempunyai sifat hames.
terutama kaf dan ta bersukun diwakofkan hamasnya terasa. Sabakot kita bak Allahu ak, nah ada hamasnya kaf bersukun dan ta bersukun. Wa ma ada, ada kol-kolah sungguh namanya, ada, dipantulkan. Ada roka masikin, cita bum marhum, tanggen bertemu mem adalah, ini bom, yehuna, rohnya adalah roh mau, tafkin, tebal, karena roh. Bersukun sebelumnya harokat fathah mau marhum wailui tanggung bertemunya idgham bigunnah yauma idzil lil mukadzibin tanggung bertemu lam adalah idgham bila gunnah alladzina yukadzibuna bi yaumiddin ani dal dengan dal tidak yaumiddin alladzina yukadzibuna biyaumiddin, padahal selisihnya sedikit. Dal itu tinggal narik lidah ke atas, ke urat gigi itu menjadi dal. Asalnya la menjadi dal. Tarik, tarik di atas sedikit di urat gigi yang atas itu menjadi dal. Wa ma yukallibu bihi, nah ini hak domir diapet oleh huruf hidup dan bertemu hamzah adalah maksilah tawilah panjangnya 2.5 li bihi illa kullu muhtadin afin. Ini hak ya, bukan asim tapi alfin. Ina tutslah, ini hamas tak bersukun harus ada hamasnya. Ina tutslah walaihi ayatuna qala asatirul awwalin, awwalin ada rapernya. Jalla bal rona, ini sakta. Sakta itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Tidak boleh diidghamkan. Lamati bertemu roh itu adalah ber. Kalau sakta tidak boleh diidghamkan. Kalla bal rana ala kulubihim ma kanu yaksidun. Ada lagi sakta man roko roko itu tidak boleh memati bertemu roh diidghamkan. Man berhenti tanpa nafas kemudian mulai roh, rohnya tadi sama dengan bal rona ala kulubihim ma, memati bertemu mim idgham mimi. Kalla majais mufasil innahum arrabbihim, memati bertemu roh idgham bila guna. Idgham bila guna itu hanya dua hurufnya roh dan lam. Arrabbihim yauma idzil mahjubun, tanggen bertemu lam idgham bila guna sama dengan nun bertemu roh tadi, memati bertemu roh. Summa innahum lasalul jahim, summa yuqalu hadalladhi kuntum bitukadzibun. Memati bertemu tak adalah ikhfa, ikhfa yang
akrob. Akrob itu maksudnya masih dekat dengan nun tapi samar. Kung bihi memati bertemu ga adalah ikhfa, syafawi, samar dan dengung. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Nah ini abar ada kol-kolah tapi sugro. وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ نِرَاهُ تَفْهِيمٌ تَنْوِينٌ بَرْتُمُ مِنْ إِدْغَامِ بِغُنَّةٍ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ya yang nurun ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Nah ini ada tildot bersukun adalah namanya istitolah. Istitolah itu membunyikan huruf, perpanjangan huruf ketika membaca huruf sampai di kesudahan. Now tidak boleh hamas, tidak boleh apa itu mantul atau kol-kolah. Nadratan na'im yusqawna mir rahiqin mahdum, sama itu pembilangnya. Khidamuhu mismu wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Wa mizajuhu min tasnim. Nah, domir ini adalah maksilah. Tapi maksilah kosirah, hanya satu alif. Ainai yashrabu bihal muqarrabun innalladhina ajramu. Ada kol-kolah tapi jangan sampai hames. Ajr di tengah, tengah lidah. Ajramu kanu minalladhina amanu yabhaku. Nah ini sama adalah istitolah namanya. Dor sukun. Wa idza marru bihim yataghamazun. Nah, tapi kalau pembaca za adalah mempunyai sifat sofir. Sofir itu berdesir. Yataghamazun. Aja seperti jin. Yataghamazun. La ta'ghamazun. Zohnya hati-hati membaca yin. Yin itu adalah rohawah, mengalir. La ta'ghairil mau. Itu bukan syiddah tapi rohawah. Rohawah itu mengalir. Jadi kalau sidah mak, nah itu namanya sidah. Tapi rohobah mau, mau udubi, ya tauho itu rohobah mengalir. Wa idzan qalabun, nah ini memati bertemu kof adalah ikhfa yang abad. Matani ng. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula'i adallun. Ini adalah banyak itu namanya mat yang panjang-panjang dari qalu mat jaisun fasil. Ha ini adalah mat
wajib mutasir, la i juga mat wajib wajib mutasir, la bo itu adalah mat lazim musakol kali panjangnya tiga alif panjang. Wama urasilu ro'ya tebal mane adalah majais mufasil urasilu alaihim hafirin falyawmalladina amanu minal kuffari yarhakun. Ini juga istitlah yaum malal yang gurun alafuwi dan kufar makanu yafalun yafalun mat alif disukun bisa satu alif dua alif sampai tiga alif. Sadaqallah.